Karena dengan suasananya yang sedikit mendung, hari ini aku akan bikin capcay. Yuk ikuti aku bikin capcay. Pertama, panaskan minyak, lalu bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan ada kemiri. Tumis sampai bumbunya wangi. Karena bumbunya sudah wangi, lalu masukkan cabai iris merah. Dan jangan lupa dioseng-oseng biar tidak gosong. Lalu setelah itu masukkan jamur tiramnya yang sudah saya rendam pakai air panas. Masukkan juga aneka sayurannya seperti ada kobis, sawi hijau, dan sama wortel. Tambahkan bahan pelengkap seperti ada garam, lada, penyedap, gula pasir, dan saus tiram. Dan tambahkan sedikit air, oseng-oseng bentar, capcay ala rumahan siap dihidangkan. Thank you yang sudah menonton video aku. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Bye bye.